Okay, industri sekarang, industri Malaysia, music Malaysia, dia tengah berubah, berubah arah. Maksudnya dia tak ada lagu-lagu yang klise lagi dah. Dia budak-budak baru yang keluar something yang baru, tengah diterima. Macam Monolog, Fin Jamal, bersama dengan lirik-lirik yang indah yang orang tak pernah dengar sebelum ni kat Malaysia. Dia orang dah mula diangkat. Maksudnya pendengar industri muzik Malaysia ni, dia orang dah pandai, dia orang dah mula bergerak ke alam yang baru, ke arah muzik yang baru. It's a good thing. Tapi itulah, Malaysia ni tetap ada education in music. Itu masalah besar. Masalah besar kerana bila tak ada education dalam muzik, orang takkan faham apa muzik. Orang faham sedap je yang dia dengar, sedap lah muzik ni. So dia akan faham benda yang dia dengar, yang sedap dia dengar. Tapi sebenarnya apa yang diceritakan, apa yang cuba dia sampaikan dalam lagu tu, orang tak nak faham. Adalah orang yang nak faham, orang yang nak elaborate benda tu. Sebenarnya dia cerita pasal benda ni, benda ni. Arjuna Beta tu sebenarnya lagu pasal anak dia. Betul, memang betul. Tapi sebenarnya apa iktibar daripada lagu-lagu yang kita dengar tu kita boleh ambil. Jadi industri muzik Malaysia, dia tengah bergerak ke arah yang baru, ke zaman yang baru, alam yang baru. Tapi harap-harap budak-budak yang, kalau boleh lah, study sikit pasal muzik. Study sikit pasal muzik, at least tahu kenapa, tahu apa maksud artis, tahu apa maksud pendengar, dan tahu bersosial dengan artis. Sebab artis ni bukan dewa, dia bukan malaikat, dia bukan ni, dia orang biasa sama. Jadi dia ada hati, perasaan juga. Jadi kau tak boleh anggap dia macam, kau boleh macam adore, tapi kau tak boleh obses sangat adore. Baik kau adore Rasulullah, kalau yang bagi beragama Islam lah, kau adore Rasulullah, kau adore Nabi-Nabi sebelum ni. Yang itu lagi baik kalau untuk diidolakan. Tapi bersederhana lah, biar kita bersederhana dalam setiap benda yang kita buat.